apa kalau lagi rusak? Tutup pintu dulu sebelum berangkat. Pakai sepatu, selesep, selesep, not angrily. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku di channel CPRS. Di video kali ini aku akan share pengalaman aku sebagai volunteer yang join bersama Crack a Smile ID. Sebelum lanjut nonton video ini, yuk subscribe my channel dengan klik tombol subscribe di bawah. And you can also give me comments and likes. Thank you. Aku tunggu ya. Udah subscribe. Crack a Smile adalah organisasi yang punya tujuan sebagai komunitas yang bisa berperan aktif, bisa kreatif dalam mengulurkan bantuan atau mengulurkan tangan dan menyebarkan senyuman di sekitar. Dari tujuannya aja udah cute banget gak sih, dan sudah kayak tertarik banget untuk gabung gitu. Karena kayaknya aku gabung sebagai volunteer bersama Crack a Smile ID yang dibentuk. Jadi Crack a Smile ini dibentuk oleh Kak Shina dan Kak Nisa. Aku mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Kak Shina dan Kak Nisa yang telah memilih aku sebagai volunteer yang bisa bergabung di project kedua Crack a Smile ID ini. Pengen tahu kan ngapain aja lebih lengkapnya? So nonton terus video ini sampai habis, sampai tuntas, karena bakal ada tayangan yang sangat berkesan. So, happy watching! Di tanggal 24 Desember 2022 kemarin, tepatnya hari Sabtu, di Dinas Sosial Susana Tresna Warga Jelambar, atau ini sebagai rumah ya, atau panti, sebagai tempat perlindungan para lanjut usia. Sebelum kita melakukan kegiatannya, ada briefing loh terlebih dahulu di 2 hari sebelumnya melalui Zoom meeting. Kemudian kita juga dikasih tahu nih bakal ada kegiatan apa aja, kita bakal mengunjungi tempat mana gitu, sasaran kita siapa aja dengan background seperti apa, kemudian what you need do, apa yang sebaiknya nggak kita lakukan di sana, buat yang harus dibawa apa aja. Next kita dikasih jadwalnya juga atau random activity-nya, dan pastinya ada pembagian tugas antar divisi. Walaupun saat hari hanya atau di onsite-nya kita saling membantu antar divisi, karena memang tujuannya itu kan sebagai volunteer yang work together, give a hand, mengulurkan bantuan, mengulurkan tangan gitu, gak cuma ke sasaran kita tapi ya sama volunteer juga gitu. Sesuai banget sama tujuan dari Crack a Smile ID ini, ya kan? Saling berpencar diri untuk mengajak kenalan nih dengan para kakek dan nenek di sana. Kita saling menanyakan kabar, saling menanyakan nama, kemudian asalnya dari mana, perasaannya bagaimana di tempat ini, sudah berapa lama. Kita memberikan waktu yang sangat banyak untuk mereka curhat kepada kita. Kegiatan selanjutnya adalah menyanyi bersama.
bersama kita semua.